بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannib ar-rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'an fi ulumi fi darini amin. Rabit tasabbat addi khumsa maghanimin hatta yufarriqahul imamul hakim. Rabit, jagalah perbatasan. Tasabbat, tetaplah engkau. Addi, tunaikanlah. Khumsa maghanim, seperlima daripada ghanimah, harta rampasan perang. Hatta yufarriqahul imamul hakimu, sampai hingga membagikan akan harta ghanimah itu oleh imam al-hakimu yang berwenang, yang menetapkan. Zakarun nazimu, nah itu matannya ya, penjelasannya. Zakarun nazimu menyebutkan oleh nazim fi hadzal baiti, pada ini bait, salasa syu'abin, akan tiga cabang iman. Jadi ini ada tiga cabang iman. Faqala, maka beliau berkata, ala nazmi ma sabaqa, atas susunan apa yang telah lalu. Wa syu'batu sabi'atu wal isruna al murabatatu, cabang iman yang ke-27 adalah al murabatah. Apa itu murabatah? Jadi murabatah ini merupakan salah satu daripada cabang iman. Apa dia? Wa hiya mulazamatul mahalli alladhi bainal muslimina wal kufari lihirasatil muslimina walawit takhadahu watanan. Murabatah adalah mula zamatul mahali, tetap di suatu tempat. Alladhi, yang ada, bainal muslimina, di antara kaum muslimin. Wal kufari, dan orang-orang kafir. Tetap ngapain dia di antara orang muslim, antara orang kafir? Ngapain? Lihirasatil muslimina, untuk menjaga kaum muslimin. Nah, ini dalam kondisi perang. Jadi dia tugasnya menjagain kaum muslimin, nunggu di pos, jagain. Bagian daripada iman. Harus ada tuh yang nungguin. Walau ittakhadahu watanan, sekalipun dia menjadikan itu tempat sebagai tempat tinggal. Sekalipun. Ini masa-masa perang ya. Kalau terjadi perang, nanti tuh ada pos-pos ya, yang dijadikan tempat pertahanan. Itu enggak boleh ditinggalkan. Penting yang namanya pos itu. Ya, yang namanya suatu tempat untuk mengontrol itu penting. Seperti perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingati kepada orang yang diberikan tugas waktu itu, supaya ini jangan ditinggalkan, baik menang maupun kalah. Pasukan pemanah sudah diperingati nama Rasul, kamu jangan kemana-mana,
sini aja, baik menang maupun kalah. Kata Rasul begitu. Tapi ketika mereka melihat kayaknya menang nih, pasukan musuh udah mundur itu. Pasukan musuh udah mundur yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah kalah. Di kala itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum Khalid bin Walid masuk Islam. Berbagai peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang terus sekalipun di luar Islam. Tuh perang Uhud orang kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, ya Khalid bin Walid mimpin lagi, menang terus juga, tidak pernah kalah sampai akhir perjuangannya, enggak pernah kalah, diakhiri dengan diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Karena beliau Umar bin Khattab sudah dapat memandang apa yang akan terjadi nanti ke depan. Subhanallah. Ya. Umar bin Khattab sudah memprediksi itu. Makanya diberhentiin Khalid bin Walid. Stop. Orang kalau diberhentiin kalah melulu, iya. Gua kalah mulu. Umpama ya, pemain bola ya. Kalah mulu ya. Strikernya enggak ya, enggak tajam tumpul ya. Ya. Backnya enggak kuat, jebol mulu, digantiin. Pantes. Ya kalau ini menang terus, Khalid bin Walid menang terus. Tiba-tiba diberhentiin tanpa konfirmasi, bahasa sekarang langsung berhenti, bahasa kita dipecat ya. Khalid bin Walid pengen tahu, beliau seorang yang baik, panglima sejati, enggak ngambekan ya. Model kita menang mulu diberhentiin ngambek ya. Ngambek mau datang lagi. Tapi Khalid bin Walid enggak ngambek, digantiin oleh Sayyiduna Umar bin Khattab, pemimpin yang lain, beliau tetap masih tetap ikut perang, berada di pasukan, enggak ngambek, enggak, tetap beliau ikut perang. Tapi manusia, ya manusia penuh ya tanya-tanya oleh hatinya. Akhirnya beliau bertanya kepada Umar bin Khattab. Datang beliau kepada Umar bin Khattab bertanya, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Kenapa? Saya pengen tahu aja. Bukan protes, bukan. Pengen tahu kenapa saya dipecat. Kata Umar bin Khattab, kamu sama saya aja kalah. Bagaimana sama Tuhan? Kamu sama saya aja kalah, bagaimana sama Tuhan? Kamu sama saya aja kalah, bagaimana sama Tuhan? Jadi rupanya Umar bin Khattab khawatir, puja-pujian numpuk kepada beliau, sanjungan dari berbagai pihak datang kepadanya. Umar bin Khattab takut Khalid bin Walid nanti jatuh gara-gara pujian. Subhanallah. Sampai begitu akhirnya diberhentikan Khalid bin Walid. Oh, itu langsung mengalir air mata Khalid bin Walid. Masya Allah. Kita lihat sekarang Khalid bin Walid, apakah mana namanya redup? Tidak. Dicatat oleh para sejarawan, beliau adalah di antara orang-orang yang menundukkan dunia. Masya Allah. Subhanallah. Umar bin Khattab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandang ke depan. Kalau begini apa namanya? Wali min auliyaillah. Sudah mampu. Banyak kisah-kisah, bahkan ya Sayyidina Umar
ditulis saran-sarannya di dalam Al-Quran. Subhanallah. Kenapa begitu? Ikhlasnya seseorang. Beliau ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas pun begitu, akan disuka, akan disenangi oleh Allah, ya, dan juga oleh banyak orang. Enggak semua, banyak orang, karena banyak orang-orang jahat juga banyak. Nah, ini pos itu penting. Jadi Nabi sudah memberikan isyarat, bukan isyarat lagi, jelas, ya, dengan kata-kata. Dikatakan, dipesan sama Rasul, jangan kemana-mana, sini aja. Baik nanti kita kalah maupun menang, sini aja. Tuh pasukan musuh dipukul mundur juga tuh, sempat mundur. Dia bilang kalah, kemudian dilihat di situ ada harta gonimah ditinggalkan oleh musuh. Wah, ini enak banget nih. Langsung diparahin. Memang Pak, kita orang itu banyak lemahnya. Bisa dengan uang, bisa dengan perempuan, bisa dengan tahta. Ya, sama tahta nggak mempan disogok, dikasih jabatan nggak. Sama, ya, sama perempuan nggak. Terodah nggak mau dah, terodah. Sama duit mau banget dia. Nah ini sama duit dia kalah. Kita pun begitu memang kalau sama dunia. Sama ruh kita tadinya enggak ada yang campur. Ya. Sebelum ruh kita bertemu dengan kita punya badan ini badan ini adalah dunia. Ini dunia apa? Tanah. Ruh kita dulu di alam ruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tempatnya yaitu dunia, dimasukkan ruh kita ke dalam ya, raga kita. Nah, dulu Nabi Adam alaihissalam awalnya. Di situ baru terkontaminasi. Makanya Pak, kita kalau anak tuh ya. Anak Pak, anak kita kalau kasih duit jangan banyak-banyak, Pak. Takut terkontaminasi itu. Ngelihat duit banyak lupa diri. Dunia. Dunia. Jadi jangan dieneng-enengin tuh. Hati-hati jangan kasih lihat. Ya. Santri tadinya ya, tadinya getol banget ngaji disuruh dagang. Ya, umpama gitu ya. Dagang megang duitnya banyak banget. Lupa diri. Lupa diri. Akhirnya pengen diupain. Lupa diri. Kalau mau jangan begitu. Kasih duit ya, anak kita mama sedikit. 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 Pengaruhnya besar, Pak. Nanti ketika dia udah besar, ah dia paham. Harus hemat dikit, dikit. Jadi dunia bisa menarik orang. Jadi hati-hati lah. Seperti dulu begitu, ya, awalnya Nabi Adam alaihissalam lupa ini. Nah sama ini lupa diri. Pasukan pemanah harusnya nunggu di pos. Dia turun. Pas dia turun ke bawah, langsung disampok sama kawanan musuh. Habis udah. Kalah. Terkucal kacir semuanya. Perang Uhud. Jadi, oleh karena itu, menjaga di pos al-murabathah adalah bagian daripada iman. Dan oleh karena itu pula ketika pemimpin kita memberikan instruksi kepada kita, patuhin, jangan dikhianatin. Kata pimpinan kita, tetap kamu di situ, tetap, jangan ngapa-ngapain di situ, jagain, jagain, jangan pindah. Patuhi instruksi daripada
pimpinan, apapun begitu, hal dunia maupun hal akhirat, lebih-lebih patuhi kata pimpinan. Nah, kita terusin. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alayha. Ya, ribatu yaumin, tetap ya bersiaga satu hari saja. Satu hari tetap bersiaga di pos itu, fi sabilillah, di jalan Allah, karena Allah. Khairun, itu lebih baik, minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Menandakan apa? Penting. Nunggu di situ, penting. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan fi sabilillah, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan menjaga, ya, menjaga tuh di perbatasan, menjaga di pos pertahanan, fisabilillah, di jalan Allah, meninggal dunia dia aminah, aman dia, minal faza'i, daripada ketakutan, ya, minal faza'il akbari, daripada ketakutan yang amat besar nanti di akhirat. Jadi meninggal dunia dia jagain di pos, diserang, dimatiin. Nah, itu dia nanti di akhirat dalam keadaan aman, minal fazail akbar. Wahwa, dan dia itu ayyuk marobi ilan nari, diperintahkan ke neraka, dia aman. Orang-orang diperintahin ke neraka, dia aman. Kagak. Masya Allah. Kayak kita umpama di sini, di perintahan yang lain masuk penjara, dia kagak. Senang gak tuh? Senang. Wasu'batu saminatu wal isruna, cabang iman yang ke-28, as-sabatu, tetap fi muharabatil a'da'i, di dalam memerangi musuh. Wa adamul firori min'a, dan tidak perang daripadanya. Ya. Jadi memerangi musuh, tidak lari. Ini bagian daripada iman. Tetap berarti ketika mau menyerang musuh lalu dia kabur, nah itu enggak iman. Ya. Bahkan dia diwarnai dengan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafik. Gembongnya munafik. Ketahuan dia munafik tuh di perang Uhud. Tuh Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dia ikut perang sama Nabi, udah mau melawan perang waktu perang Uhud. Lagi serang dibalik. Tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan bukan hanya dia balik aja, dia ajakin orang-orang untuk balik. Nih kurang ajarnya nih. Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang ajar. Ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita tadinya kayaknya banyak, kemudian kita sudah menyusun rencana, strategi sudah matang, di tengah jalan dia kabur, bukan sendiri doang lagi, ajakin yang lain, kan kurang aja. Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Makanya bagian daripada iman. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjumpai pasukan musuh, fasbutu, maka tetaplah kamu, wazkurullaha katsiran, zikir olehmu kepada Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sukses dalam berperang. Dulu perang kita lawan musuh, orang lawan orang kafir, sekarang perang lawan nafsu. Nah, tetap wazkurullaha katsiran, zikir olehmu kepada Allah banyak-banyak, ingat sama Allah banyak-banyak.
lebih besaran melawan nafsu, lebih ngerian lawan nafsu. Iya, lawannya nafsu. Di kamar kita sendiri enggak ada orang lihat kiri kanan kita melakukan keharaman. Berarti apa? Kalah kita. Berat tuh. Kalau kita lawan orang kafir dilihat sama orang. Jadi semangat. Ayo serang supaya dikata gagah berani. Tapi kita di kamar sendiri menahan nafsu kita. Banyak orang yang kalah. Makanya dikatakan itu jihadul akbar. Jihad yang besar. Nah, kalau mau menang terus, walaupun dalam kesendirian di kamar, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang haram jauh. Ai idza harabtum jama'atan kafiratan, apabila kamu bertempur melawan jamaah yang kafir, fasbutu, maka tetaplah kamu liqitalihim, untuk memerangi mereka. Wala tanhazimu, janganlah kamu mundur. Wadzkurullaha, zikirlah kamu kepada Allah. Jadi jangan lupa perang, zikir terus. Jadi zikir itu enggak pernah lupa, ingat sama Allah. Wa kabbiru, dan besarkan Allah, takbir gitu ya. Halal qitali, ketika perang. Likai tafuzu, supaya kamu sukses. Bimuradikum, yang dikehendaki kamu. Minan nasri wassawabi, daripada mendapati pertolongan dan pahala. Jadi zikir sama Allah, ya. Jangan lupa. Wa syu'batu sabi'atu wal isrun, cabang iman yang ke-29, ada'u khumusil ghanimati, menunaikan, memberikan ghanimah, ghanimah harta rampasan perang. Ilal imami, kepada imam, berikan kepada imam. Au na'ibihi, atau gantian imam, wakilnya. Lika yufarriku, supaya si imam dapat membagi-bagikan harta ghanimah itu. Jadi jangan diambil sendiri, kasih imam dulu, antar dibagiin. Wa yabda'u, dan dia memulai wujuban, hal keadaannya wajib, minal ghanimati, daripada ghanimah, minas salabi, daripada salab. Salab itu ya perlengkapan perang. Ya. Perlengkapan perang, ya. Bajunya, senjatanya, pakaiannya, ya. Ya, apa yang ada sama dia tuh? Ada yang musuh. Ketika musuh itu orang kafir kalah, ya. Maka itu senjatanya, pakaiannya itu namanya salab. Ya, bahasa fikihnya salab. Nanti dia akan diberikan, tapi sebelumnya dikasihkan kepada pemimpin dulu. Akan diberikan kepada orang yang bunuh orang kafir itu. Didahulukan dia, dikasihkan sebagai bentuk hadiah. Begitu. Lil qatilil muslimi, untuk orang yang membunuh yang muslim. Jadi yang bunuh dan dia orang muslim. Summa yukhammisu baqiya, kemudian dia bagi lima yang sisanya. Bagi lima. Fa arba'atu akhmasia, maka seperempat daripada yang lima itu, ya, bagi lima, seperempat yang lima. Jadi ada lima, seperempat dari perlima, ya, ada lima, seperempat dari perlima, empat ditarik, ya. Kadang kita ngitung gini bingung juga gitu. Empat seperlima, empat dari seperlima, empat tarik empat tinggal satu. Ini yang empat, ya, dibagi dua, yang satu dibagi lima lagi. Kita lihat.
fa'arba'atu akhmasi'i, maka 4/5 liman hadharal waq'ata biniyatil qitali, untuk orang yang hadir perang dengan niat perang, hadir perang dengan niat perang. Wa in lam yuqatil, sekalipun dia enggak perang tapi udah ada niat perang, berarti apa nih? Ya, cadangan prajurit, cadangan. Walil juyusi, dan bagi tentara. Wa in lam yashhad, sekalipun dia tidak menyaksikan, enggak ikut perang juga nih, ya, cadangan juga. Lirrijali, siapa dia nih? Lirrojili, bagi yang berjalan kaki, sahmun, ini yang empat nih, satu bagian. Walil farisi sahmani, dan bagi yang berkuda, ini bukan dua, saham nih sebenarnya. Ditulis aja, la'alla sawab salah satu sihamin. Ditulis la'alla sawab, mudah-mudahan yang benar adalah tetap kita ta'aduban pakai la'ala. La'alla sawab salah satu si amin, mudah-mudahan yang benar adalah tiga saham. Yang benar adalah tiga saham, bukan dua saham. Ini mungkin cetakannya ya, mungkin cetakannya. Untuk orang yang naik kuda, yang berkuda, ada tiga saham. Jadi kan tadi 5 diambil 4/5, tinggal 1. 4 ini 3 buat yang naik kuda, yang perang naik kuda. 1 untuk perang yang orang jalan kaki. Begitu. Kemudian wal khumusul baqi bi yukhammasu, dan 1/5 yang sisa dibagi 5. Kan tadi 4 udah diambil 4, tinggal 1. 1 dibagi 5. Wa in, ya, 1 dibagi 5, sahmun lima salihil muslimina. Satu bagian untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini sebenarnya ya, ketika masih ada rasul, bagian ini dibagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rasul udah enggak ada, beliau makanya pakainya begini, sahmun lima salihil muslimin. Satu bagian untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kasadis suguri, ya. Seperti sadis sugur mengisi pos-pos. Wa imaratil husuni, ya. Meramaikan, ya, apa? Husuni, benteng-benteng. Nyeramain benteng-benteng. Suma arzakil kudoti, kemudian arzakil kudot, apa, gaji-gaji para hakim, dikasih gaji-gaji hakim. Wal ulama'i, ulama juga dikasih, dapat juga ulama nih, iya, kebagian ustadz kiai kebagian. Wal a'immatil, dan imam-imam, kebagian imam-imam sembahyang. Wal muazzinin, tukang azan juga kebagian. Itu bagian pertama, satu pertama. Ya. Kan tadi satu dibagi lima. Yang lima satu, udah. Yang kedua wasakmun li zawil kurba, untuk ya zawil kurba, kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Wa Banu Hasimin, dia adalah Banu Hasim. Wa Banu Muthalib, Banu Muthalib yang kita sekarang kenal namanya para habaib. Li zakari mislu hadzil unsayain, bagaimana cara baginya? Bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan, cara baginya begitu. Nah, itu dua. Yang ketiga wa sahmun lil yatama, satu bagian lagi untuk anak yatim. Wasa'mun lil masakini, yang keempat satu bagian lagi untuk orang miskin. Yang kelima, yang itu yang keempat, ya, yang keempat
orang untuk orang miskin, wal fuqara'i, dan orang fakir. Wa sa'mun yang kelima, satu bagian lagi, libni sabili, untuk ibni sabil. Ibni sabil itu secara bahasa, ibni artinya anak, sabil artinya jalanan, anak jalanan. Maksudnya apa? Orang dalam bepergian, orang dalam bepergian, duitnya habis, kehabisan duit. Sekalipun dia punya duit di rumahnya, dia sedang mengadakan perjalanan, umpama orang NTT lagi berjalan dia, umpama mau menuju ya, Tasik Suryalaya umpama, di tengah jalan duitnya habis. Sekalipun di kampungnya dia punya puluhan juta, ratusan juta, umpama gitu ya, nggak punya ATM, nggak ada duitnya. Ini orang ini namanya Ibnu Sabil, dia berhak untuk diberikan harta seperti ini. Zakat juga nih, dia dapat zakat. Sampai kapan dia kasihkannya? Sampai dia pulang lagi ke rumahnya pegang duit dia gitu. Ibnu Sabil. Lain dengan Sabilillah, lain. Sabilillah lain lagi. Ya, Sabilillah itu adalah al-Ghuzat bagiannya, orang-orang yang ikut perang, atau itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian pendapatnya Syekh Qopal mengatakan bukan itu. Ya, bukan hanya itu, tapi juga ya sabilillah, segala bentuk yang sabilillah dapat. Ya, para ustaz, para kiai yang kita suka bagi ya, zakat kita kasih tuh, itu dari situ sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Qala an-nazimu.